Aku seorang pelajar perempuan dalam tingkatan 3. Hidupku susah. Ayah dan ibuku meninggal waktu aku berusia 11 tahun. Sejak itu, atau akulah pelihara aku. Kami hanya bergantung dengan pendapatan atau menjual bunga. Tapi kesusahanku tidak pernah mematahkan semangatku. Iya, Tok. Nampaknya hampir siang sudah Ju, lambat sudah kau. Iya, Tok. Sekolah kau tuh jauh, jalan kaki mau 2 jam. Payahlah, Tok. Di Soros kan sudah biasa lo sakit. Rajin belajar, Ju, ha? Oke, Tok. Tok, terus jalanlah. Terus jalan. Baik, Cua. Bye, Tok. Walaupun hendak berjalan kaki sejauh mana setiap hari, setiap awal pagi, tetapi aku sanggup demi pelajaran dan masa depanku. Pernah juga aku mendengar pepatah mengatakan, perempuan kalau belajar setinggi manapun pasti akan ke dapur juga. Tetapi bagiku itu yang kedua. Kata Arto, belajarlah kau. Itulah harta yang dapat kau warisi sepanjang zaman. Itulah mantra dan azimat untuk terus berjuang, berkorban demi masa hadapan. Bagaimana tentang kerja sekolah? Sekolah oke. Minggu depan Ros cuti. Ros boleh tolong atau di kebun potong-potong macam atau buat. Bagus. Pasal 2-3 hari ini lagi kalau tak silap hari Jumaat ni ada tamu di Pekan Dengus. Hari Jumaat 1-2-3 hari lagi. Iya. Ros mau ikut. Boleh. Memang kau ni. Dah sering-sering ikut atuk daripada dulu, daripada kecil sampai lah besar. Ya. Sekarang ni tingkatan tiga lah atuk ni. Sudah besar tingkatan 3. Cikgu. Oh, sila duduk, Ros. Macam mana pelajaran Ros? Okey. Ros, ada yang cikgu mau bincang dengan Ros ni. Cikgu telah periksa rekod pembayaran yuran murid dan cikgu dapati Ros belum menjelaskan yuran sekolah dari tahun lalu. Ros ada apa-apa masalah, boleh share dengan cikgu. Sebenarnya Ros
Cikgu, ada seorang pakcik tadi datang beritahu yang Datuk Ros pengsan di halaman rumah. Atuk, sabar Ros, sabar. Atuk. Okey, mari kita pergi sekarang. Tok. Tok. Oi, Ros ke tu? Aku nak sekolah, Ros. Atuk. Atuk okey. Atuk okey. Pening-pening sikit saya. Atuk ni. Saya kelas Ros. Saya dengan pakcik. Ini guru kelas. Tadi ada orang beritahu atau pengsan di laman. Atau lah. Cikgu. Atau okey. Sila duduk cikgu. Cikgu saya tukar baju dulu atau. Adalah salah seorang daripada pelajar terbaik sekolah kami. Pakcik patut berbangga. Terima kasihlah banyak-banyak cikgu mendidik cucu saya ini. Kerana cucu saya inilah satu-satunya cucu saya. Saya jaga dia cikgu daripada dia kecil lagi. Semenjak ayah ibunya sudah meninggal, saya lah sebagai datuk. Saya tidak mau cucu saya tahu, cikgu. Pakcik, pakcik sabar ya. Pakcik kena jaga kesehatan. Biarlah. Biar cikgu. Sabar ya. Ingat Tuhan ya. Biarlah saya menjaga cucu saya tanpa dia tahu. Terima kasih cikgu atas mendidik cucu saya. Saya akan cuba sedaya upaya untuk mendidik dia. Terima kasih cikgu. Pakcik, saya akan usahakan supaya Ros dapat masuk asrama. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Tak, cikgu. Ros? Ada apa ni? Ada borak-borak. Borak-borak. Tengoklah cikgu. Manjanya dari saya. Ros, ikutlah cakap cikgu. Belajarlah betul-betul nak. Ikut betul-betul. Tanya apa yang cikgu terangkan, apa yang cikgu apa tunjuk ajar. Belajar betul-betul untuk masa depan. Biar hujan membasahi bumi. Biar laut bergelora, kakimu terus melangkah, tali temali kau pintalkan, sumpah keramat sebagai ajimat. Cucuku, jadilah ibarat mentari, kuatkan semangatmu ibarat cahaya yang sentiasa hangat memancar, yang sentiasa gah. Hilang tidak, pudar pun tidak. Memberi manfaat kepada yang lain. Tak kisah kita berasal dari mana, sekalipun tetap sejauh mana kita boleh pergi. Tak kisah berapa kali kita jatuh pun, tetap sejauh mana kita boleh bangkit kembali. Biar embun pagi membasahi kakimu, teruskan perjuangan, gapai cita-citamu. Astaga, baru ku tahu, Rusmini cucuku.